saya tak siapa. Yang saya maksudkan ini, beliau adalah seorang usahawan dan pengaruh yang sangat berjaya di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulil Amin. Wala alihi wasahbihi ajmain. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Shopping online trend terkini, pelbagai jualan harga ramah. Lafaz akan penjual dan pembeli. Mari bermuamalah dengan berhemah. Sidang pendengar sekalian, hari ini saya ingin berkongsi satu tazkirah berkaitan adab berjual beli dalam Islam yang boleh diamalkan dalam muamalah hidup kita seharian. InsyaAllah. Jual beli ialah akad dan pemilikan harta yang memberi kekesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Firman Allah Subhanahu wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa harramallahu al-bay'a wa harrama riba. Sedekah lazim yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Tahukah sidang pendengar sekalian, jual beli adalah harus lagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ha, sekarang ni banyak tempat-tempat makanan yang viral dalam TikTok dan Instagram. Sebagai orang Islam, apa yang perlu kita buat? Nampak makanan viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Nampak minuman viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Sidang pendengar yang saya muliakan, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah memastikan setiap akad jual beli yang ingin dilakukan adalah halal di sisi agama. Kita juga perlu mencontohi sifat Rasulullah dalam berjual beli, iaitu bertolak ansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa Taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, ketika membeli dan ketika menuntut hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, Rahimallahu rajulan sab'an iza ba'a wa iza ishtara wa iza ibtada, yang bermaksud Allah merahmati orang yang bertoleransi ketika menjual, ketika membeli dan ketika menuntut hutang. Berdasarkan hadis ini, kita digalakkan untuk bertoleransi dan berbuat baik ketika bermuamalah. Gunakan akhlak yang mulia dan terpuji serta jauhilah perbuatan yang menyusahkan ketika jual beli. Marilah kita contohi sifat Nabi Muhammad yang jujur dan amanah semasa berniaga barang dagangan di Syam. Baginda telah dikurniakan keuntungan berlipat kali ganda hingga berjaya menarik hati Sayyidatina Khadijah atas sifat kejujuran baginda. Bertepatan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-tajiru sadiqul amin ma'al nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Riwayat At-Tirmizi. Akhir kata, marilah kita sama-sama menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap perkara atau pekerjaan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menggolongkan kita semua dalam kalangan hamba-Nya yang beriman serta berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.